بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن مردس بن الجوفي البخاري رحمه الله تعالى آمين باب القراءة في العصر ini bab ya membaca Al-Qur'an pada waktu salat asar. Jadi ada yang dibaca gitu ya. Bukan diam aja, tapi ada yang dibaca. Wa bilai qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf wa qala haddatsana Sufyanu anil A'masi an Umarata bin Umairin an Abi Ma'marin qala qutu li Khabbab bin al-Arti ya. Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asri. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca di dalam salat zuhur dan asar? Qala na'am, ia menjawab iya. Iya, qala qutu bi ayyi syai'in kuntu ta bi ayyi syai'in kuntum ta'lamuna qira'atahu. Aku berkata dengan sesuatu apa kamu mengetahui akan bacaannya? Qala bittirabi lihyatihi, dengan bergerak jenggotnya. Ya. Jadi dengan bergerak jenggotnya. Jenggotnya bergerak ya. Menandakan bahwasannya beliau ada yang dia baca. Dan juga menjadi satu kesimpulan bahwasannya bacanya pelan. Kenapa? Karena ya, yang jadi tanda jenggotnya, bukan suaranya. Ya. Kalau jenggotnya berarti kan pelan. Ya. Karena jadi tanda jenggotnya, bukan suaranya. Kalau suaranya berarti keras. Ini juga bahwasannya menjadi pula kita kalau bacaan itu mesti ada ya yang keluar suara walaupun hanya telinga kita. Nanti kalau kita sembahyang yang pelan yang sir, wajib telinga kita dengar. Enggak bisa dalam hati. Ente enggak bacaan. Ente enggak baca dalam salat dalam hati, enggak bisa. Jadi mesti dikeluarin. Nah, itu kan nandanya Nabi ngeluarin tuh. Walaupun yang kedengaran telinga. Gitu. Enggak boleh bacaan salat di dalam hati. Enggak sah. Enggak dihitung. Enggak jadi. Salatnya enggak sah. Inti salat diam aja. Udah baca di mana? Di hati. Enggak dihitung. Jadi mesti apa? Ya, mesti di, ya, dikatakan itu, mesti dikatakan, nggak boleh enggak, mesti terucap. Kalau kita sholat sendiri minimal telinga kita dengar, wajib minimal telinga kita dengar, nggak boleh enggak. Kalau nggak dengar nggak sah. Nanti bisa ditarik beberapa kesimpulan. Harus jelas kedengaran suara yang keluar daripada mulut kita. Wa bila qala haddatsana al-Maki ibn Ibrahim an Isham an Yahya ibn Abi Abi Katsir an Abdullah ibn Abi Qatadah an Abihi qala kana an-nabiy adal nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini
beliau membaca pada dua rakaat minaz zuhri wal asri daripada salat zuhur dan asar bi fatihatil kitabi wa surati ya suratin. Beliau membaca Fatihah kitab surah Al-Fatihah dan surah wa yasmi'una dan ia perdengarkan kami al-ayata ahyanan. Ia perdengarkan kami akan ayat sewaktu-waktu. Jadi kadang-kadang. Jadi Nabi SAW beliau membaca pada dua rakaat ya. Daripada zuhur dan asar Fatihah kitab dan surah. Sekali-sekali beliau perdengarkan tuh. Sekali-sekali beliau perdengarkan. Berarti apa? Zuhur kadang Rasul keras. Kadang. Tapi yang sering adalah Rasul pelan. Ulama memutuskan bahwasanya kalau sholat zuhur pelan, enggak keras. Jangan keras. Ya ulama memutuskan bahwasanya kalau zuhur itu berarti pelan. Kenapa? Karena yang keras itu cuma ahyanan, kadang-kadang. Jadi lebih banyak hadis ya menunjukkan kepada bahwasanya Rasul bacanya pelan kalau di waktu sholat asar dan zuhur. Itu kenapa mungkin kita bertanya, kenapa pelan bacanya kalau zuhur, asar, siang-siang? Karena ketika siang hari ya orang-orang kafir Quraisy itu ya dia ada akan kedengeran di siang hari kalau bacanya keras ya. Maka oleh karena itu dipelankan. Kemudian ketika sudah berlalu masa, sekarang kan udah gak ada orang yang marah lagi ya, tetap pelan ya. Ya. Kenapa? Karena dulu begitu syariatnya, udah jangan dirubah. Walaupun ya udah enggak, ya orang Quraisy udah enggak marah lagi atau yang lain enggak marah lagi, tetap zuhur asar pelan ya. Yang malam ya isya maghrib keras, sholat Jumat keras. Wallahu a'lam bishawab.